sampai 6,4 juta ya, terakhir yang mungkin seminggu lalu ya, 6,4 juta yang sudah dilaporkan dirumahkan dan PHK. Nah, tentu saja jumlah ini bisa meningkat terus, tapi juga kalau mungkin roda ekonomi kita bisa juga perlahan-lahan yang dirumahkan bisa dikerjakan kembali. Jadi ini kami update terus datanya, tapi yang paling penting adalah PHK ini kan saat ini banyak perusahaan nggak mampu PHK ya, karena urusan cash flow. Nah, jadi jangan sampai juga sampai terpaksa harus PHK, ini nanti yang akan lebih runyam lagi. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bagaimana jangan sampai angkanya bertambah terus, terutama yang harus di PHK.